Banjir menggenangi 47 desa di 6 kecamatan di Pati, Jawa Tengah dengan ketinggian air mencapai 130 cm. Namun sebagian warga menolak mengungsi lantaran harus menjaga hewan ternak dan barang berharga milik mereka. Banjir masih menggenangi sejumlah wilayah di Pati, Jawa Tengah. Ketinggian air bervariasi mulai dari 100 hingga 130 cm. Akibatnya sejumlah warga mulai terisolir dan aktivitas warga lumpuh. Seperti di Desa Banjarsari, Kecamatan Gabus, Pati, Jawa Tengah, desa ini merupakan salah satu desa yang dilanda banjir terparah. Ketinggian air di permukiman warga mencapai 130 cm. Menurut Kepala Desa Banjarsari Sugiman, banjir sudah menggenangi permukiman warga sejak sepekan lebih. Namun warga menolak mengungsi lantaran mereka memiliki hewan ternak dan menjaga barang berharga milik mereka. Untuk masalah parkir terusan ini, ya alhamdulillah mas, bisa lancar dari bantuan dari perorangan, terus dari bos-bos, termasuk dari instansi, termasuk BPBD, itu bisa untuk bertahan hidup. Selain Desa Banjarsari, total ada 46 desa di 6 kecamatan di Pati, Jawa Tengah yang terendam banjir. Ketinggian air pun diprediksi akan terus meningkat lantaran intens hujan di wilayah ini masih tinggi. Dari Pati, Jawa Tengah, Atas Suharto, iNews melaporkan.